Anak kelainan. Ada ampun ampun. Berbicara bahasa sendal, guys. Dibuang semua sepatu-sepatunya. Sendal-sendal, sorry. Dibuang sendal-sendalnya, guys. Hello guys, welcome back Megumi Wira Channel. Apa kabarnya guys? Semoga pada baik-baik saja ya. Oke, di sini saya akan melakukan reaction untuk pertama kalinya. Itu reaction video Brian Furan, yang dimana video ini benar-benar viral ya bagi saya ya. Satu video bisa 3,3 juta yang menonton, yang berjudul terobsesi dengan sendal jepit. Sendal jepit menyatu dengan jiwaku. Wah, buset. Ya, oke, gimana videonya, kita saksikan bersama-sama ya. Saya play dulu. Jangan seperti sendal jepit ya guys. Alex, pemuda 27 tahun ini mempunyai ketergantungan pada sendal jepit. Tergantungan sendal jepit guys. Kemana-mana dia selalu menggunakan sendal jepit. Buset, kerja aja pakai sendal jepit. Gila, ketemu klien pakai sendal jepit. Tatonya pun sendal jepit, guys. Gila. Alex juga sedang mengoleksi sendal jepit. Wah, ini kayak ini sendal yang di musola nih pada. Bah, gila ya. Saking saya sendal jepit, dijaga pakai parang, guys. Ampun, kalian mau ngambil satu sendal ya. Macet separuh jiwaku. Alasan saya memakai sendal jepit adalah karena kaki saya terasa nyaman. Alex mempunyai caranya sendiri dalam menghitung tanggal. Sendal jepit juga memudahkan saya menghitung tanggal dan bulan tanpa alas kaki. Gila, pakai sendal jepit bisa menghitung tanggal. Telat ya, gimana caranya? Nah gila nih. Dari ujung kakinya guys, ini kukunya. Tanpa terasa palsu. Ampun, ampun. Ceweknya nih guys, datang ke rumah. Oke, kita lihat ya. Pacar Alex tidak hanya diam untuk membiarkan Alex dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim terhadap sendal jepit. Oke, kita sini aja. Cantik guys, ceweknya guys. Wes, gila dibelikan sepatu. Anjir, muntah lah sepatu guys. Nah, lagi lo dikatanya nih. Wah, GG profesor guys. Oh, anak kelainan. Iya benar-benar sih kelainan sih. Gigi 10.000 pakai. Ah, berapa? Gila nih sendal dari musola pas banyak banget koleksinya. Ya, kita lihat.
Ini sikat giginya dicoba orang lain. Kita lihat reaksinya gimana. Oh, biasa guys ya. Masih slow. Celana dalam kita lihat gimana reaksi orang. Dipakai orang lain kan, kita lihat reaksinya. Dia sendiri sebenarnya. Sebenarnya kreatif ya orangnya. Oh, masih slow, masih biasa. Nah, ini nih perkara di sendal dia nih. Mulai ketar-ketir dia nih. Sendal dipakai orang lain. Nara, keringat dingin. Ampun. Nah, Dem. Buset, sampai banjir gitu ya keringatnya. Kayak belajar biologi aja, simbiosis mutualisme ya. Untuk bui sendal guys. Wah, ini tetangganya nih guys. Iya, anaknya terobsesi. Nah, Dem. Koplak aja sama aja nih. Jadi sendal ya. Anjir, di laundry guys, sendal-sendal jepitnya. Nyala-nyali baju sama sepatu. Wah, dia makin sendal dia nih. GG, jadi sendalnya kayak ada ikatan batin nih, sudah. Enggak cus. Ah, sebab dicicipin. Gila perang guys. Wah sama dijadikan shuriken sendalnya. Bener-bener kreatif ya 90-an ya. Wajar aja ditonton 3,3 juta orang ya. Orang pada penasaran nih ceritanya. Kocak. Weis, kayaknya kayak di pantai berduaan dengan sendal ya. Orang biasa sama gebetannya paham kenal. Ampun. Hebat aja bisa tahu sendalnya. Wih, GG, hebat. Wah, ini kayaknya bukan nih. Wah, benar bukan ya, bukan ya. Wis boleh lah ya. Kayak biar aku ganjas. Oke, sendal kedua aja coba. Nah, ini kayaknya sendal dia nih kayaknya nih ya. Ngelambai tangan lagi. Berbicara bahasa sendal guys. Aduh, koplak koplak ini. Berasa Palembang, nggak gilo.
Nah, kan? Gilo. Wah, gila, GG guys. Senda bersejarah itu. Kayak di museum aja ya. Dikasih pencahayaan. Buset, sampai lubang gitu ya. Wow. Apa enggak ledes ya, kayak tutupi kaki ya. Buset, pakunya. Gila, gila, gila. Sayang sendal banget ya. Pakunya sampai tiga tadi, gile gile. Oh, ini cerita flashback wong orang tuanya ya. Oh, ini bapaknya ya ini kayaknya. Oh, dia si mainan. Oh, gak mau dia. Anjir, dari bayinya sudah suka sendal. Mana ketawa dikasih sendal. Anjir, mak bapaknya mau boker, ditinggalin pakai sendal aja, diem, baik. Masa dubur bisa pindah kepala? Anjir, jauh banget jalannya, mau berak aja. Oh kita, udah kecepirit guys, gile. Nah, Dem. Oh. Kayak Ninja Hattori nih. Kayak lembah kan. Lah udah jadi lagi lu, udah jalan-jalan jauh-jauh. Udah jadi lagi boker ya. Oh. Sumpah kayak Ninja Hattori nih, kayaknya naik turun gunung nih. Oh. Lah, kali ini suaminya yang nak boker nih. Bolak-balik aja gitu terus. Ampun. Iya. Orang biasanya bayi tuh dengan klik-klik-klik-klik. Ini malah mainnya sendal. Anjir. Biar BAB-nya bareng. Bisa gitu ya. Nah, istrinya nungguin tuh. Nih lah, suami mau boker nih. Anjir. Istrinya udah keringet dingin, guys. Nahin boker. Anjir, makan bareng. Menunya sama ya. Hebat ya. Anjir. Boker sebelahan, guys. Macet bertahun-tahun. Pupnya beda. Bisa gitu ya? Aneh ya. Wah, ini cerai, guys. Oh, peninggalan bapaknya tuh. GG juga bapak jangan jalan sampai gitu ya. Oh, ini tetangganya lagi nih. Jangan jadi sendal. Ah, anjir, ganjel meja pakai sendal. Nah, dah gila nih. Kalau Ali pakai sendal beneran, ini bapaknya pakai anaknya. Nah, mabok mabok. Tuh, sendal dipakein duduk. Ini anaknya didudukin. Udah koplak ini sebenarnya. Jadi tiang gawang.
Wah, ini nostalgia dulu kecil ya. Dulu aman di sekolah, nggak ada tiang gawang, sendal atau sepatu jadi ke tiang gawang. Anjir. Dilempar guys, gila. Duh, kenapa aku? Yang si kotak gimana ya? Satu dia. Wih, disayang guys. Anjir. Nah, aja tidak ada guys, paku-pakunya. Nah, Dem. Agak komplak-komplak nih. Anjir, guys, sendal aja agak gitu ya. Ke mall ya. Biasa ke mall kita beli baju, beli sembako ini. Sendal nih borong. Gila. Oh, sepatu dilewatin, guys. Udah level katanya. Nah, diajak ngobrol dulu, jangan mau beli sendal. Kan koplak nih. Tapi kreatif sih, ya bikin cerita gini ya. Wih, sedih ya guys. Wah, profesornya melakukan riset nih guys. Wah, kayaknya profesor ini melakukan terobosan nih. Anjir. Fusion guys, sepatu plus sendal. Jadi sepatu sendal. Wah. Sendal sepatu, sorry. Sepatu kadal. Sepatu kadal. Ay, kaoplah, anjir. Nah, kita lihat ya. Gimana? Kan ya selama ini enggak pernah pakai sepatu nih, pakai sendal mulu. Kita lihat. Wes, takut-takut nih, pertama takut-takut nih ya. Takut nih, kok lucu ya namanya ya. Wah, masih kaku. Anjir, kayak kita beli sepatu baru ya. Watch. GG langsung ya. Anjir, bisa pakur, guys. Gua pengen dah gitu. Wah. Dibuang semua sepatu-sepatunya. Sendal-sendal, sorry. Dibuang sendal-sendalnya, guys. Tapi ada yang masih ya sendal di belakangnya. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex. Woi, ketemu bapaknya nih guys. Topinya lucu ya. Ya dulu bapaknya suka topi, kita pilih deh. Kenapa nih? Loh! Ingat ya tadi guys, yang ceritanya kalau kita sembarangan itu akhirnya duburnya pindah kepala. Bapaknya gitu guys, duburnya pindah kepala. Oke, kayaknya udah selesai ya video dari Brian Furan. Terima kasih banyak ya guys ya, atas waktu ya untuk nonton video kita. Oke guys, untuk tanda perkenalan kita, mohon like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Semoga kita sama-sama kembangi channel ini guys ya. Oke, terima kasih banyak guys. Dan juga kalian bisa melihat video-video Brian Furan yang nanti akan juga saya akan reaction video-video yang lainnya. Oke, terima kasih banyak guys. Oke, see you. Sampai jumpa kembali.